Okay, saya Ahoy teman, balik lagi bareng gue di channel Ahoy. Dan ya, back again to malam Jumat guys ya. Nah, seperti biasa cuy, di channel ini di malam Jumat kita bakalan bahas yang horor-horor guys ya. Untuk kali ini kita bakalan lanjutin lagi nge-reaction Minecraft Firewall Horror. But sebelum masuk ke dalam videonya, aku pengen kalian like dulu videonya di bawah guys ya. Bantu aku tembusin 10.000 like, di share juga dan di subscribe. Buat yang tombolnya masih warnanya merah, langsung diklik aja di abu-abuin biar kalian bisa dapet akses video-video terbaru baruku menarik lainnya guys ya. Dan sekalian juga buat kalian yang belum follow Instagramku, bisa follow di Yudavir, TikTokku juga guys ya, di Yudavirannya double. Soton lama-lama, it's kalem dulu, rapet-rapet dulu kunci mulutnya, stop cengar-cengirnya, langsung aja kita ke videonya guys, let's go. Okay guys, jadi sekarang aku udah ada di videonya dan ini dia guys ya, Minecraft World War Meme Part 290 Jeff Next World. Let's go guys ya. Please subscribe. Okay, jangan lupa buat di subscribe guys. Let's go. Kita di video pertama. Mengapa ini sih bro? Di area ice TNT. Baru mulai sudah ada ledak-ledakan TNT guys ya. Oh, kenapa ini dia kayak ngegambar sesuatu guys? Oke, terus pakai lever, satu redstone digabungin semua guys. Kenapa ini? Oh, ini bentuknya kayak love guys. Apakah hasil ledakannya bakalan berbentuk love? Oh iya deh, kayaknya dong. Bener guys, aku baru ngeh loh. Kayak gitu bentuknya guys. Anjay. Kita lanjut lagi guys ya. Kenapa ini wolf marah guys? Trader di sini ada lead-nya. A Minecraft logic. Oke. Okay. Let's go. Kenapa ini? Ada apa dengan logic Minecraft kali ini? Anvil. Campfire. Oh, kukira lead-nya bakalan dipakai, ternyata disimpan, guys. Frostwalker Netherite boots. Oke. Okay. Ya pasti bakalan beku sih, soalnya di sebelah ada air, guys. Nah ini, oke, bener ya kan? Gak ada salahnya. Terus, yang aneh kenapa guys? Oh, kalau di campfire, oh, oh begitu ya? Sempet ada yang gak beku guys? Oh gitu guys, maksudnya? Oh kalau di sini kebakar, kalau di sini enggak? Gimana tuh guys? Ya ini. Ini termasuk wadidaw sih logiknya guys ya. Biasanya kedua-duanya kebakar guys, tapi kenapa kali ini campfire enggak, yang flint tetep guys? Wajib dipertanyakan logika Minecraftnya ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Dia ada di sebuah village. Terus kenapa ada iron golem di sini? Dia bawa bow sama satu stack arrownya guys ya. Oke, mau ngapain ini dia? Buka. Oke, nggak ada. Oh, iron doors. Tumin-tumin iron doors, guys. Ada di desa village ya. Oh, ditembak. Oh, I know, I know. Aku pernah lihat ini lewat di FYP Minecraft TikTok hack, guys ya. Nah, itu sebenarnya dia pakai plate, guys, di situ, guys. Nah, dikasih tahu sama dia kan how to do it. Jadi buat kalian yang pengen pakai ini, nah, caranya gampang banget, guys. Tinggal taruh plate doang satu di atas sini guys. Tuh. Ntar ditutup lagi gini. Nah. Gak kelihatan ya kan? Terus kalian bisa tembakin pakai bow. Easy guys. Gak sampai semenit loh. Kayaknya 10 detik doang jadi tuh guys ya. Nice, nice. Oke, kita lanjut lagi guys. Ya, kayaknya kalian udah pada tahu sih yang tadi guys ya. Buat yang belum tahu bisa cobain. Oke, dia bawa bucket. Ambil lava. Terus kenapa? Mau diapain guys lavanya ya? Satu doang lagi. Kenapa ini? So Steve another universe guys. Ada water cuy. What the heck? Di episode sebelumnya juga ada guys. Bibit-bibit. Mamang So Steve di sini ya. Kayaknya salah satu So Steve terdampar di sini deh guys ya. Jadi air loh. Terus ditaruh ke lavanya. Dan lavanya jadi obsidian nih guys ya. Tuh. Amazing bukan? Nah nih. Tapi kalau ini tetap guys lava ya.
Yang tadi kenapa saya nggak tahu nge-lag otak saya. Oke, kita lanjut. Oh, malam-malam. Feeling saya sudah buruk nih kalau malam-malam ya. Oke, ambil-ambil dulu guys ya. Malam gabut gak tahu mau ngapain, ngambil si domba-domba inilah. Apa itu? Wool. Nah. Ah, ada Steve. Oke. Dia disuruh buat apa ini, guys? Semacam mainan gitu atau orang-orangan gitu? Wool dan juga lantern, guys. Pumpkin ya, bukan lantern, guys. Sorry, saya ngomong ya. Oh, dia buat di sini. Aha. Woi, kenapa nyala, guys? What? Oh, jangan-jangan ini ritual pemanggilan, guys ya. Oke, dia mundur aja. Mundur, ditinggalin temennya yang udah mau kata tadi, guys. Fix, entar itu bakalan ke Subon next boardnya, guys ya. Nah, ini dibawa tidur apa sama dia? Oh, enggak, ditungguin, guys. Oh, ada petir di mana-mana. Langsung di luar, hujan lebat, guys. Nah, dia. Hello. Hehehe. Wih, tutup. Waduh, waduh, dihancurin, guys. Rest in peace. Memang jauh saya. Sumpah, mukanya serem banget, guys. Oke, kita lanjut lagi, guys. Mukanya itu kayak familiar banget gitu, guys. Matanya secuil. Senyum lagi, guys. Oke lah, kita lanjut aja, guys, ya. Kenapa ini grass? Water? Oh, oke. Suara watt-nya ada, tapi meme-nya nggak keluar, guys. Nah, ini baru keluar nih. Dan bentuknya sangat sus. Sus moment. Oke, kita lanjut, guys. Kenapa ini? Anvil, water, sunflower, sama itu. Ini, sugar cane, ya kan? Oke. Terus kenapa? Oh, ditaruh anvil. Ya, bener. Ini logika Minecraft yang wadidaw sih, guys, ya. Tahan loh itu loh, tebu itu loh. Oke, lanjut lagi. Kenapa? Apa yang aneh, guys? Oh, dia pengen coba ke sunflower. Kayaknya kalau sunflower langsung hancur deh. Oh, enggak juga, guys. Tetap. Terus kalau dihancurin, apakah ini real, guys? Bener melayang loh. Oke, kalau dihancurin satu langsung turun semua, guys. Apakah itu real, real or fake? Komen di bawah ya. Wey! Java versus Bedrock, let's go! Sulama tidak melihat Java versus Bedrock di Wet Wet Horror ya. Oke. Iya, sejauh ini saya nggak ada lihat itu juga, guys. Seed Locotre ya. Kayaknya bakalan ada sih. Oke. Aha. Didorong. Gak ada yang aneh. Ya, karena didorong piston ya. Ngedorong lah ya. Oh, di mix, guys. Oh, kedorong. Kalau ini sama, kedorong juga. Kenapa? Oh, itu tadi bedrock. Sekarang ke Java, guys. Nah, kalau di Minecraft Java kenapa nih? Berarti kayaknya bakalan hancur gitu? Atau nyatu gitu? Oke, ditaruh piston. Oh! Gak bisa, guys. Chest sama furnace gak bisa didorong ya di Java ya? Kenapa ya ini? Piston tidak berfungsi seharusnya, guys. Kalau di Minecraft Java ya. Ya, saya gak tahu lah, guys, ya. Oke, kita lanjut lagi ke bedrock. Kenapa ini? Itemnya di sini. Ice and Flint. Oh, meleleh ya? Oh, gak bisa nyala. Kira meleleh, guys. Ternyata gak bisa nyala ya. Oke, ini kalau di Minecraft bedrock, guys, ya. Gak bisa dinyalain di atasnya. But kalau Java, kayaknya bakalan bisa sih. Kayak agak sedikit aneh gak sih, guys? Ice ada di atasnya api gitu, guys. Oke, we'll see it. Kita lihat aja. Tuh. Apakah ini momen di luar nalar, coy? Guys, kalaupun bisa, dia bakalan hilang. Kayak ibaratnya daun lah. Harusnya kayak gitu, guys. Mencair, cuy. Aku tetapin yang tadi lebih logik. Java sih kayaknya, guys, ya. Tapi kalau nyalain air,
nyalain air, nyalain api di atas ice, itu kayaknya mustahil juga deh. Kalian komen di bawah deh guys, kalian judge-nya ya. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai selesai. So, kalau kalian belum like juga videonya, langsung guys ya, di like di bawah. Bantu tembusin 10.000 like, di share juga. Dan buat kalian belum subscribe, langsung aja subscribe. Karena kalau kalian udah nonton sejauh ini, berarti kalian enjoy sama video-video dariku. Langsung aja di subscribe guys ya, biar ketinggalan video-video terbaru. Jangan lupa juga buat kalian yang punya Instagram, bisa follow aku di Yudhofir, TikTokku di Yudhofir, hanya double. So, sekian dulu, see next video, and bye-bye. Stay peace bro. Dadah.